Assalamualaikum Sobat The Kriuk, selamat datang kembali di channel The Kriuk Fried Chicken. Kali ini, saya dan tim media The Kriuk berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kota yang sering mendapatkan piagam penghargaan Adipura. Sampai-sampai ini dijuluki dengan bercahaya, yaitu singkatan dari bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya, yaitu kota Cilacap, Jawa Tengah. Masya Allah ya. Nah, kali ini insya Allah kita berkesempatan untuk meliput grand opening outlet The Kriuk Cilacap Bercahaya nih. Penasaran seperti apa liputan grand openingnya? Saksikan terus video ini. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di Kriuk Fried Chicken. Ini yang ori. Ini pelengkapnya makan nanti. The Kriuk Cilacap sedang mengadakan grand opening dan mengadakan promo beli 2 gratis 1. Nah, Sobat The Kriuk, saat ini saya sudah berada di outlet The Kriuk Cilacap, Jalan Rinjani. Dan di sebelah saya sudah ada pemilik dari outlet The Kriuk Cilacap dan Rinjani nih. Yuk kita langsung ngobrol sama beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas, mungkin boleh dikenalin dulu, Mas, ke pemirsa. Nama saya Wahyu Hidayat. Saya pemilik outlet The Kriuk Cilacap, Jalan Rinjani. Mas Wahyu, ya. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa nih, Mas? Sebelum bergabung dengan channel The Kriuk Fried Chicken. Untuk latar belakang sendiri, saya tadinya karyawan swasta, Mas, di sebuah percetakan di Cilacap, Mas. Oh, percetakan? Iya, betul sekali. Menarik nih. Tadinya nyetak-nyetak, sekarang masak-masak nih. Nah, Mas, menarik. Kalau boleh tahu gimana, Mas, awalnya bisa bergabung dengan kemitraan The Kriuk Fried Chicken, Mas? Awalnya karena saya mencoba varian The Kriuk Fried Chicken di salah satu outlet di Cilacap. Hmm. Dan itu rasanya sangat enak sekali. Dan menurut saya, untuk membuka itu sangat berpotensi sekali di Cilacap, Mas. Oh, baik-baik. Berarti awalnya memang rasanya membuat terkesima nih, Mas. Iya, baik sekali. Apa alasan Mas Wahyu memilih The Kriuk dibanding yang lain? Iya, oke. Untuk alasannya sendiri karena rasanya enak, variannya banyak. Ayamnya kriuk dan besar, Mas. Wah. Ya. Kemudian, Mas, bisa ceritakan gimana proses gabungnya, Mas, dari awal, Mas? Ya, untuk prosesnya dari awal saya buka website The Kriuk Fried Chicken tuh, Mas, di website kan. Di situ ada kontak person yang bisa dihubungin dari awal. Dari situlah saya mulai bertanya-tanya tuh, Mas, dan prosesnya sangat mudah, Mas. Oh, kurang lebih sekitar 2 minggu saya udah bisa tuh buka outlet di Cilacap tuh, Mas. Wah, dari pertama gabung cuma 2 minggu bisa langsung jualan, iya, Mas. Betul. Wah, sekali. Berarti mudah dan sangat cepat. Iya. Ya, baik, Mas. Gimana nih, Mas, proses training masak-masak menunya, Mas? Iya, untuk proses alhamdulillah prosesnya sangat mudah, Mas. Padahal saya tadinya tidak ada basic nih, Mas, untuk memasak nih, Mas. Nah, alhamdulillah di training kurang lebih sekitar 4 minggu bersama Mas Teddy. 4 minggu atau 4? 4 hari. Di training selama 4 hari sama Mas Teddy nih, alhamdulillah sudah bisa menguasai, Mas. Berarti emang awalnya nggak ada basic masak, sama sekali 4 hari langsung bisa. Iya, alhamdulillah. Dari cetak-cetak jadi masak-masak, Mas, ya? Iya. Mas, cuma 4 hari doang loh. Apa nih, Mas, harapan Mas Wahyu untuk outlet The Kriuk Mas Wahyu ke depannya, Mas? Ya, harapan saya semoga saya bisa membuka cabang lagi di area Cilacap khususnya, dan bisa juga membuka cabang di luar Cilacap, Mas. Amin, Allahumma amin. Kita doakan semoga outlet The Kriuk Mas Wahyu semakin ramai, semakin berkembang pesat, dan bisa buka banyak cabang di Cilacap dan di luar kota. Amin, terima kasih. Kemudian mungkin Mas Wahyu ada harapan untuk manajemen The Kriuk? Untuk harapannya sendiri sebenarnya sudah profesional sekali, Mas. Selama ini tidak ada kendala sama sekali juga. Berharapnya sih semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan ada stokis di Cilacap sendiri. Oh, baik. Iya. Semoga kita terus bisa mempertahankan profesional kita dan juga bisa buka stokis terdekat, Mas, ya. Iya, betul, Mas. Di Cilacap, Mas, ya. Iya. Kemudian, Mas, ini ngomong-ngomong alamatnya di mana nih, Mas? Alamat lengkap sama patokannya, Mas? Ya, outlet kita buka di Jalan Rinjani nomor 152 Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Mas. Patokannya, Mas? Patokan untuk patokannya sendiri
Dari Kolam Renang Tirta kurang lebih ke selatan kurang lebih 200 meter. Nah, patokannya 200 meter ke arah selatan dari Kolam Renang Tirta. Yeah. Tuh, yang mau nyobain langsung aja. Dan jam bukanya, Mas? Jam buka dan tutup, Mas? Untuk jam bukanya sendiri, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, itu ya. Jadi, yang mau makan pagi, makan siang, makan malam, langsung aja ke The Creek Fried Chicken, ya? Iya. Yeah. Borong, ya? Nah, kemudian, mungkin bisa disampaikan, Mas, kesan dan pesan untuk pemirsa yang berminat dengan The Creek Fried Chicken. Untuk kesan sendiri dari The Creek Fried Chicken itu sudah prosesnya sangat mudah, Mas. Ayamnya juga banyak. Ayam juga gede-gede, variannya banyak. Jadi untuk para mitra nih yang ragu pengen bergabung, jangan ragu-ragu pokoknya. Ayo kita, mari kita segera bergabung. Pokoknya prosesnya sangat mudah. Nah, itu ya. Jadi seperti yang dibilang Mas Wahyu, jangan ragu-ragu, langsung aja hubungi nomor kemitraan The Creek Fried Chicken. Baik, Mas Wahyu. Terima kasih banyak, Mas Wahyu. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita tutup, kita langsung kita jargon dulu ya, Mas. Oh iya, boleh, baik. Boleh. The Kriuk. Jagonya Kriuk, asli Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Wapen. The Creek Fried Chicken, jagonya Creek asli Indonesia. Halo Bapak, selamat siang. Oh iya, siang Mas. Ini dengan Bapak siapa ya Pak? Bekti. Pak Bekti. Pak Bekti beli apa nih Pak? Ini saya pesen yang keju. Oh yang keju? Yang keju, yang atas Pak. Atas keju. Ada. Ini tahu info ini dari siapa Pak? Dari teman ngabari katanya di sini dekat Kolam Renang ada apa tempat baru buat makan, jadi udah saya mampir aja karena kebetulan anak juga sempat makan ayam. Semoga suka ya Pak. Semoga suka. Semoga suka ya. Semoga suka karena anak suka ayam kayak gini aja sih. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama Mas. Halo. Namanya siapa, Mas? Nama saya Faisal. Mas Faisal. Yeah. Mas Faisal beli apa nih, Mas? Mas, aku beli kentang sama ayam crispy-nya 2. Kentang sama ayam crispy 2. Yeah. Masnya tahu dari mana, Mas, info ada kriuk ini, Mas? Dulu sering langganan sih sebelum yang grand new, yang grand opening yang baru. Oh, terus gitu. Grand opening baru, jadinya beli lagi di sini. Iya. Semoga suka ya Mas. Iya, terima kasih. Terima kasih. Halo Mas, selamat siang. Iya. Dengan Mas siapa Mas? Mas Anto. Mas Anto. Ya. Mas Anto beli apa ini Mas? Ini beli dada yang hot. Dada sama yang ori sih. Oh, dada yang hot sama ori. Masnya tahu dari mana Mas info ini Mas? Aku sebelah. Oh, di sebelah, Masya Allah. Semoga suka ya Mas. Oke, siap. Terima kasih. Kalau kayak gini ya, lebih senang kalau yang dulu kan pernah ada juga kayak gini. Oh gitu. Juga pernah ngerasa juga sih. Iya. Terima kasih Mas. Oke. Oh iya. Gimana Mas? Beli ayam geprek ini. Iya. Ini baru pertama kali Bu? Iya. Saya baru dari kantor terus mampir ke sini. Lihat ada grand opening baru gitu. Semoga suka ya, Bu. Ya, amin. Semoga enak ya, Mas, ya, nanti. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Laris manis. Nah, berakhir sudah liputan Grand Opening Outlet The Creuk Cilacap, Jawa Tengah. Jadi bagi kamu, warga Cilacap dan sekitarnya yang pengen nyobain ayam The Creuk Fried Chicken, langsung aja datang ke lokasi dan siap-siap ketagihan. Dan bagi kamu yang ingin bergabung dengan kemitraan The Creuk Fried Chicken, langsung aja hubungi nomor di samping. The Creuk, jagonya Creuk, asli Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.